Uh, satu lagi ialah faktornya adalah ketinggian pokok sebenarnya mempengaruhi keberkesanan kawalan perosak. Contohnya kita masukkan kepada tujuan pemangkasan. Sebab itu pemangkasan ataupun cantasan dahan itu sangat penting. Uh, uh, contohnya kalau kita kata kalau kita kata merentuh buluh biar dia rebung, Jadi pokok sebenarnya kita kena kawal ketinggian pokok. Kalau semakin tinggi pokok durian, kita nak kawal uh, semua orang racun itu semakin sukar. Sebab uh, semakin tinggi sukar di Contohnya kita tengok di sini. Pekerja berdiri sini nak sembuh ke atas pokok ini tinggi sangat, nak capai sangat susah. Ini disebabkan uh, tiada cantas sandahan dilakukan seawal. Kedua ialah kepadatan pokok yang kita jarak penanam pokok juga penting. Kalau pokok kita tanam dengan jarak yang jauh, sebenarnya dahannya lebih rendah dan juga pokok Uh, kurang tinggi berbanding dengan pokok yang kita tanam dengan padat. Cuma kelemahannya kalau kita tanam terlalu jarak terlalu jauh, pemulaan tu mungkin hasil kita rendah. Uh, kebaikan ialah pengurusan pokok kita baik. Jadi antara faktor juga cantasani sangat penting supaya kita nak pastikan cantasani pokok uh, dahannya tidak bertindih. Kalau bertindih kadang-kadang buah yang di atas gugur yang bawa juga tersentak. Uh, Ketiga ialah kalau kita dapat mengawal ketinggian pokok dan juga cantas sandahan kita buat dengan uh, dari pemulaan, ini juga akan memudahkan kerja pengelenggaraan. Jadi kalau kita nak buat kerja maintenance ini sebenarnya dapat dikurangkan. Dan uh, kita tahu juga sebenarnya cantasan juga candasan sandahan sebenarnya juga boleh menggalakkan ataupun merangsangkan pembungaan. Kita dapati kalau kita buat cantasan bila pokok dah rendup ataupun rimbun dan uh, kita buangkan pucuk-pucuk air ini sebenarnya juga boleh mengaruh ataupun menggalakkan pembungaan. Dan kelima ialah dengan centang dasar yang uh, kita berfokuskan pada dahan-dahan uh, yang besar, ini sebenarnya dapat meningkatkan hasil dan juga kualiti.